Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengeluarkan sebanyak 70 notis amaran kepada individu yang melakukan kesalahan merokok di premis makanan dalam tempoh 3 hari operasi penguatkuasaan larangan merokok di tempat makan sejak 1 Januari lalu. Menurut Exco Kesihatan Alam Sekitar Koperasi dan Kepenggunaan Negeri S.Virapan, operasi penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau pindaan 2018 itu turut mengeluarkan 297 notis amaran terhadap pemilik premis. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan kerana tidak mempamerkan tanda larangan merokok, menyediakan bekas abu rokok serta membenarkan perokok merokok di dalam premis dan kawasan yang diwartakan. Setakat ini, penguatkuasaan pendidikan telah dijalankan di 566 premis dan 1,561 risalah berkaitan kawasan larangan merokok telah diedarkan sepanjang 3 hari penguatkuasaan pendidikan dijalankan di seluruh negeri dengan seramai 152 pegawai kesihatan terlibat dalam operasi tersebut. Kita bukannya menghalang hak mereka untuk merokok, tetapi di kawasan yang digazetkan oleh Kementerian Kesihatan ini, mereka harus patuhilah. Sama seperti hak mereka untuk merokok, hak bukan perokok pun ada juga. So kita mahukan pihak-pihak mematuhi hak masing-masing. Dan kita harap perintah larangan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau bercakap demikian sewaktu memantau operasi penguatkuasaan larangan merokok di Medan Selera, Penghulu Cantik, Seremban. Sementara itu, orang ramai menyambut baik langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha menguatkuasakan larangan tersebut. Pada pendapat saya, elok kempen ini diadakan. Sebab ia baik untuk semua orang lah, especially untuk kesihatan, terutama pada kanak-kanak dan orang-orang yang kurang sihat lah, especially-nya. Jadi pada pendapat kau, okey, patut diteruskan. Saya setuju. Okay. Memang bagus. Kadang-kadang kita customer yang ada kat sini, kebanyakan dia ada yang asma. Lepas tu yang sebelum ni orang hisap rokok secara bebas. Kalau kita tegur, mungkin boleh jadi pergaduhan. Bila kerajaan dah kuat kuasakan peraturan macam ni, jadi memang baguslah.